Waduh, kalian kenapa ikut-ikut aku bangun, teman-teman? Wah, padahal kan ini masih subuh. Kalian bisa tidur lagi kok. Tidak, Upin, kami sudah nggak bisa tidur lagi. Iya, Upin, aku juga. Apalagi, Ipin. Aku kan kalau sudah terbangun, susah tidur lagi, Upin. Wah, aku tidak sengaja membangunkan kalian, padahal aku mau jalan-jalan sendiri tadi. Tidak apa-apa, Upin, kami kan sudah terbangun. Bagaimana kalau kita jalan-jalan sama-sama? Sebentar lagi, guys. Kita tunggu sampai ada mataharinya bagaimana? Kita main-main saja dulu di sini. Soalnya kan ini masih dingin sekali. Kalau begitu kita main di dalam mobil aja, Upin, biar nggak terlalu dingin. Oh, betul itu, Upin. Ayo. Iya, Upin. Oke deh kalau begitu. Ayo kita ngobrol di dalam mobil aja. Ayo cepat, teman-teman. Sini masuk, guys. Ipin, cepat, Pin. Iya, sabar. Oke, waduh, kepala Isan dan Visi keluar, guys. Aduh. Nanti kalian besok malam sibuk nggak? Aku mau ajak kalian ke tempat angker, guys. Kalian berani tidak ngomong-ngomong? Berani aku kalau bareng-bareng, Upin. Oke, bagus kalau begitu. Kamu mau ikut nggak, Isan? Aduh, aku kan takut, Upin. Tapi tidak apa-apa kalau kita sama-sama. Aku akan ikut. Oke, bagus kalau begitu. Ipin, ikut nggak? Ikut dong, Upin. Aku kan tidak mau ketinggalan. Masa kalian jalan-jalan tapi aku tidak ikut? Wah, tidak bisa tuh. Wah, ini sudah mulai ada matahari nih, guys. Ya sudah kalau begitu, kita jalan-jalan aja dulu. Nah, besok kita pergi ke suatu tempat. Upin, ada tempat yang kata orang-orang di situ angker sekali. Tapi aku belum yakin, soalnya aku bukan belum pernah lihat, teman-teman. Wah, iya, Upin, aku tidak percaya juga kalau tidak aku belum pernah lihat. Iya, apalagi aku, Upin. Iya, Upin, makanya kita buktikan saja, Upin, sama-sama. Iya, pokoknya besok malam ya. Kalian kan tidak ada kesibukan besok malam, teman-teman. Jadi kita akan pergi ke tempat itu ya. Oke? Oke, baiklah kalau begitu, Upin. Wah, tapi hari ini kita mau main kemana? Hari ini aku ada kerjaan, tapi nanti sebentar siang jam 10 kalian main di rumah Upin aja ya kalau mau, soalnya Upin sedang sibuk. Iya, Upin, tidak apa-apa. Iya, Upin, tidak masalah, Upin. Oke, baiklah kalau begitu. Kita nanti bisa berkumpul lagi besok malam, teman-teman ya. Nanti kita pergi ke tempat angkerit ya. Oke, baiklah. Oke. Wah, teman-teman, kalian sudah siap nih? Iya, aku sudah, Upin. Ya, aku juga, Upin. Ipin juga. Ayo kalau begitu, Upin, tunjukkan kami tempat angker itu. Aku sudah tidak sabar pengen melihat tempat angker yang kamu bilang. Wah, kalian ternyata pemberani juga ya. Ya sudah kalau begitu, ayo kita sama-sama pergi ke tempat angker yang Upin maksud. Ayo kita pergi ya, teman-teman. Cepat sini masuk. Cepat, 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 guys. Isan, ayo, kamu mau ikut nggak? Iya, Upin, tunggu, Upin. Oke. Wah, ternyata teman-teman Upin pemberani semua, guys. Mereka ikut ke tempat angker, guys. Wih. Upin, tapi kenapa kita pakai mobil polisi? Iya, soalnya tidak ada mobil yang kemarin sedang dipakai orang. Tidak apa-apa, Isan, yang penting ada mobil untuk 4 orang. Iya, Isan. Oke. Kalau begitu, ayo kita akan melihat penampakan hantu, guys, di tempat angker. Wah, persiapkan diri kalian, teman-teman ya. Jangan lari, guys ya. Aku harap kalian tidak ketakutan ketika melihat tempat angker itu. Tapi aku belum tahu, soalnya kan kita baru pertama kali pergi. Takutnya hantunya beneran berbahaya seperti kata orang-orang ya. Iya, Upin, bagaimana itu? Tidak apa-apa lah, kita lihat aja dulu. Kalau emang berbahaya, ya kita tinggal lari aja. Tapi kalau mereka mengejar bagaimana, Upin? Berbahaya itu. Iya, Upin, kita harus bagaimana kalau dikejar? Tenang aja, teman-teman. Upin akan berusaha agar kalian tidak terjadi apa-apa, oke? Oke, guys, kita sudah semakin dekat dengan tempat tujuannya. Wow, inilah dia. Waduh, Upin, jalannya menuju hutan ini. Iya, emang namanya tempat angker kan tidak mungkin di tengah kota, Isan. Tapi ada kota di tengah kota. Waktu itu kita pernah maksud di hotel kan. Oh iya, hotel tua ya. Waduh, tapi kan itu sudah lama, Isan. Nanti deh kita coba lagi masuk di situ kalau ada penunggunya. Wow, Upin, tempat ini sangat angker ya. Iya, kalau begitu kita parkir mobil menghadap ke sana, guys. Supaya kalau ada apa-apa kita bisa lari, oke? Oke, baiklah. Pak Upin, tidak apa-apa nih kita begini. Wah, kalau ada hantu dan mengejar kita bagaimana? Tidak apa-apa, kita lihat saja dulu. Wah, aku tahu di situ ada kuburan, Upin. Iya ya, wah, ini ada kuburan. Kok ada seperti senjata ya? Ini senjata mainan atau senjata sungguhan?
Wih, Upin bisa bawa banyak senjata, guys. Tidak ada apa-apa di sini, guys. Waduh, mungkin karena belum terlalu larut malam ya, guys. Iya, mungkin, Upin. Bagaimana kalau kita tunggu lagi sebentar? Tapi kalau ada hantu yang berbahaya bagaimana, teman-teman? Iya ya. Wow, bisa berabe nih. Kita bisa ditangkap. Tapi tidak apa-apalah. Kalian harus berani, teman-teman. Kita punya mobil polisi kok. Kalian jangan takut ya. Iya, aku tidak takut, Upin. Ipin selalu berani. Yang penting ada Upin. Iya, aku juga. Yang penting kita bareng-bareng, tidak sendiri-sendiri. Iya. Baiklah kalau begitu, kita tunggu sebentar sampai terlihat penampakan di tempat ini. Ini ada kuburan, guys. Tapi tidak ada apa-apa di sini. Wah, parah ini. Kita tunggu sebentar, guys. Ayo teman-teman, kita tunggu, guys, di sini. Waduh, kok tidak ada penampakan sama sekali. Upin, apa itu di sebelah sana? Apa? Wah, ada pocong, guys. Guys, di sini, teman-teman. Teman-teman sini cepat-cepat. Mana, Upin? Itu di sana ada pocong 3. Oh iya, benar. Wah. Ayo sini, sembunyi. Awas jangan sampai mereka melihat kita. Jadi kita harus dari bawah sini, teman-teman. Wah, mana pocongnya? Itu dia. Itu dia, guys. Tapi mereka tidak mengejar, Upin. Aman-aman. Iya, Upin. Aman, Upin. Wah, Upin, kalau mereka mengejar, kita harus bagaimana nih? Tenang aja, Pin. Kita kan punya mobil. Iya, ya. Wah, tapi kalian lihat tuh, pocongnya seram sekali. Tapi dia tidak lompat-lompat, Upin. Iya, mungkin pocongnya sudah tidak diikat kakinya, ya. Wah, kalau mereka mengejar bagaimana ya? Waduh, parah ini. Akan aku tembak kamu, pocong. Wah, Upin yang terlalu dia mengejar. Sini teman-teman, naik mobil. Wah, lari. Cepat-cepat masuk. Dia mengejar. Cepat teman-teman. Cepat Isan, Visi. Wah, Isan enggak mau masuk nih. Waduh, kita harus cepat lari. Coba lihat pocongnya mengejar enggak? Tidak, Upin. Tidak, jalan aja. Takut-takut. Iya, Upin, aku juga takut. Waduh, ternyata pocongnya bisa melihat kita, guys. Dan dia mengejar kita. Wah, seram sekali. Waduh, kita harus cepat pulang nih. Wah, ayo cepat, guys. Upin dan Ipin akan membawa kalian kembali, teman-teman. Iya, Upin. Wah, ternyata pocongnya seram juga. Tapi dia tidak melukai kita, ya. Waduh, untung saja tidak terjadi apa-apa. Wah, kalau kita terluka bisa bahaya pocongnya. Waduh. Oke, tidak apa-apa, teman-teman. Yang penting kita sudah pulang. Wah, aku tadi tiba-tiba langsung ketakutan, Upin. Iya, aku juga. Wah, Isan kaget. Pocongnya tiba-tiba lari ke arah kita. Iya. Wah, kok bisa seperti itu, Pin? Ternyata pocongnya bisa melihat kita dan mengejar kita. Untung saja dia tidak menggigit ya. Wah, tidaklah. Masa ada pocong menggigit? Siapa tahu aja ada, Upin. Waduh. Sudah kalau begitu, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah selamat, teman-teman. Waduh, aku takut ke tempat itu lagi, Upin. Iya. Kita tidak usah ke sana lagi. Ternyata pocongnya seram, guys, ya. Iya, kirain pocongnya biasa aja, Upin. Tapi ternyata menakutkan, mengerikan, dan dia tidak lompat-lompat. Iya, wah, parah itu pocong. Sudah kalau begitu, ayo kita pulang. Kita harus tidur. Kalian tidur di rumah Upin aja ya, biar kita tidur bareng-bareng ya, teman-teman ya. Iya, Upin, boleh itu. Ayo kita tidur di rumah kamu aja. Iya, Upin. Wah, ramai nih kalau kita tidur di rumah kamu. Pasti seru sekali. Iya. Ayo.